Hello guys, welcome to the Print Channel guys. Okay, hari ni aku nak pasang Samurai Lips dekat Proton Wira aku guys. So, siapa yang masuk dekat channel ni, tolong like, comment and share guys. So, jom kita mula buat pemasangan Samurai Lips guys. So, ni adalah barang-barang yang kita perlukan adalah Samurai Lips, gunting, and then dia bagi dekat kita dia punya primer ni guys, untuk dia kuatkan kita punya glue. Kita punya double sided tape. Kemudian kita perlukan tisu juga guys. Tisu ni sebelum kita mula pasang, kita akan bersihkan permukaan bahagian bawah kita punya bumper guys. Okay guys, so langkah yang pertama, korang ambil tisu basah, korang lap bahagian bumper dia dulu guys. So macam aku buat, aku akan lap bahagian bumper dahulu guys. Bahagian bawah bumper ni bagi tak ada batu-batu ataupun benda-benda yang pelik-pelik bahagian bawah ni guys. Okay guys, so aku dah habis lap kita punya bumper. Tapi aku tak belum buka lagi dia punya Samurai Lips ni. Okay, ni adalah kita punya Samurai Lips guys. Aku beli kod dia adalah carbon eh. Kod dia adalah carbon. Mula pemasangan mula daripada bahagian hujung sini dulu guys. Lepas tu korang akan mula lekat. Sampailah bahagian sini, dia akan ada terlebih. So, kita akan potong bahagian hujung ni lah guys. So, aku tak sertakan link untuk Shopee untuk korang tekan. Korang hanya perlu search Samurai Lips Carbon dan korang akan jumpa. Dia universal guys. Tak kira kereta korang pakai kereta apa, boleh masuk yang ni guys. So, dia universal guys. Tapi benda ni nak pakai, pastikan korang punya bumper tu dia rata. Kalau dia tak rata guys, korang kena potong dengan bumper tu dia tak rata. Okay, mula di bahagian-bahagian tepi ni dia akan ada ternaik sikit. So kalau nak pasang dekat skirting tu dia nampak tak nice guys. So tak syorkan korang pakailah. Kalau permukaan dia rata, aku syorkan korang pakai Samurai Lips guys. Okay, so kita akan mula daripada hujung dulu guys ha. Bubur primer tu dulu. So dia lebih macam ni saja guys. Naklah sampai macam ni kan. Lebih pada tayar nampak tak nice lah. So kita bagi fitting dia macam ni guys. Macam ni aku rasa nice. Okay, kita cuba tengok. Okay guys, so kita buka primer. And then, sapukan bahagian bawah ni guys. Bahagian yang kita nak letak tu lah. Dan tutup. Aku dah pasang dah. Aku tabur primer, kita lekatkan kita punya Samurai Lips. Api nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Dia macam, okay. Dia macam telinga dah jadi. So dia tak ngam guys. So apa yang kita nak kena buat sekarang, kita kena beli satu lagi double sided tape ni, and then buat primer, dan baru dia akan duduk lebih tegak. Sekali tak, dia tak duduk tegak guys. Nampak? So tak cantik guys. So we need a perfection guys. So sekejap kita beli dan kita tukar balik guys. So stay tuned guys. 5 minutes later. Hello guys, so kita sambung balik dengan pemasangan Samurai Lips kita guys. So aku dah tukar aku punya double sided tape kepada double sided tape yang lebih besar guys. So sekarang kita akan mula pemasangan kita guys. Kena letak primer, kita kena sapu bahagian yang kita letak Samurai Lips kita guys. As time goes by. So ingat guys, untuk pemasangan Samurai Lips ni, korang kena mula daripada bahagian sini dulu. Bahagian last akan ada lebihan, so kita akan potong. Kena fitting dia cantik-cantik ikut kesesuaian yang tahap mana yang korang nak lah. Bagi satu jari saja, okay. Bahagian sini korang kena potong eh. Okay, sebentar lagi kita akan potong bagi dia jadi bentuk segitiga. Sini korang kena potong bagi bentuk segitiga untuk korang nak curvekan dia guys. So bahagian sini macam aku cakap tadi, korang kena potong bentuk segitiga guys. So sini aku dah potong. Ingat lah, bentuk segitiga sahaja guys.
Lepas tu korang try letak macam ni nampak. Kita ada pasang segitiga tu ah, dia akan duduk macam ni. Baru dia boleh curve. Baru korang boleh lenturkan dia guys. Potong segitiga tu sampai sini guys. Kita pasang ni tak nak terlebih keluar. Kita pasang fitting dia just nice guys. So ni adalah bahagian pengakhir bahagian belakang. So kita potong saja guys. So dia duduk just nice saja guys. Yeah, so kalau korang tengok dekat sini dah memang kejap guys ah. Kita pakai double sided yang lebih besar tu dia lagi kejap guys. So korang tak payah letak skru guys. Kalau korang ikut step yang aku tunjuk ni pasti korang punya samurai lips akan jadi lebih cantik and cute guys. So guys, aku dah siap aku punya pemasangan samurai lips dekat Proton Wira kita guys. So yang tu sampah-sampah tu semua sagi kita boleh buang. And then aku nak beritahu dekat korang, korang kena ikut step yang macam aku tadi tunjuk tu untuk dapatkan kekemasan yang cute guys. So sampai sini saja video kita guys. So thank you for watching and have a nice day and bye bye guys. We'll be right back.